Pada hari ini kita melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu di bab di dalam apa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam sederhana dalam beribadah. Maksud sederhana di dalam beribadah kemarin hadis keberapa tuh yang dibaca sama teman-teman keamanan? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah memberikan kepada umat manusia, hambanya Allah ya, hambanya Allah ini yang beriman, Al-Quran Allah turunkan kepada siapa? Kepada manusia, agar kamu menjadi apa? Tidak menjadi susah. Ya, dan Allah menghendaki apa? Kemudahan, dan tidak menghendaki kesusahan. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini supaya manusia itu tidak menjadi susah, mempermudah kehidupan manusia. Sebab itu kalau manusia dalam keadaan susah disuruh baca Al-Quran supaya menghilangkan kegundahan, kesusahan dunia dan akhirat. Karena urusan umat manusia yang di sini yang dijelaskan umat manusia ya, berarti siapapun manusianya itu, dia jika dipermudah di dalam segala urusannya harus membaca Al-Quran. Karena dalam Al-Quran semuanya sudah ada, contoh astronomi, ilmu bintang, semua bintang planet sudah ada dalam Al-Quran ya. Jadi orang yang kafir itu memang tidak mau menerima kebenaran. Jadi orang-orang kafir itu tidak mau menerima kebenaran, bukan karena dianya tidak pintar, atau dia tidak bisa bahasa Arab, atau dia tidak bisa mengaji, atau tidak bisa baca Al-Quran, atau dia agamanya berbeda, bukan. Kafir itu artinya tidak mau menerima kebenaran gitu. Jadi sudah tahu Islam, sudah tahu Al-Quran, sudah tahu Nabi Muhammad, tapi memang mereka tidak mau. Contoh yang orang Yahudi, agama Yahudi, tahu agama Yahudi? Agama Yahudi Tuhannya Allah juga. Mereka tahu nabi-nabi, tahu nabi-nabi. Tuhannya mereka satu Allah, tapi mereka tidak mau percaya Nabi Muhammad. Dia tidak mau percaya Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka. Gitu, karena Nabi Muhammad orang Arab. Makanya kita enggak boleh benci sama orang Arab. Allah sudah angkat derajat orang Arab, kita enggak boleh musuh, benci, iri. Tapi sesungguhnya yang mereka benci itu bukan orang Arabnya, tapi agama Islamnya. Begitu. Maka dari itu kita nggak boleh menjadi orang yang merasa istimewa, ya, merasa istimewa, merasa dibutuhkan, merasa spesial, ya, merasa mahal, akhirnya memurah-murahkan orang-orang sekitar kita, meremeh-remehkan orang di sekitar kita, ya, mengejek-ngejek. Itu awalnya. Sebab itu umat Islam disuruh apa? Ketika susah bacalah Quran supaya iman dan kehidupan kita itu menjadi orang yang kuat. Karena orang yang baca Quran itu pasti orang yang kuat-kuat. Perhatiinnya aja, ketemu aja. Mentalnya itu pasti mentalnya kuat-kuat. Perhatiin aja petarung-petarung yang agamis, yang islami, itu kuat-kuat semua itu, ya kan? Perhatiin aja, lihat aja petarung-petarung itu, boxing, Mike Tyson itu kan orang Islam, atau UFC si Habib itu kan, itu semua kan orang-orang kuat ibadah itu, umroh, haji, baca Quran, coba aja lagi hidupnya. Nah itulah yang memberikan kekuatan. Manusia itu pada dasarnya lemah. Agama itulah yang membuat manusia itu kuat. Makanya manusia kalau nggak ada agama lemah, lemah. Makanya Pancasila dibikin, ya, dibikin Pancasila itu lewat apa? Lewat agama, ketuhanan,
dari mana Tuhan kalau bukan dari Al-Quran, ya kan, yang memberitahukan firman Allah. Keadilan, bicara adil dari mana? Adil itu bahasa Arab, Al-Adil itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Dari mana bahasanya? Dari Al-Quran. Apalagi ketuhanan Maha Esa yang adil. Terus apalagi habis ketuhanan Maha Esa, keadilan sosial, sosial. Habis sosial apalagi? Kan Pancasila ada berapa tuh Pancasila? Yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan yang adil. Adil dan adab itu bahasa apa? Bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Al-adab bahasa apa itu? Bukan bahasa Cina kan? Makanya jangan benci, jangan musuh sama orang Arab gitu. Enggak boleh. Allah sudah angkat derajat orang Arab. Allah yang angkat sendiri derajat orang Arab, makanya kita enggak boleh musuh. Nanti kayak orang Yahudi. Mereka Tuhannya satu Allah. Tapi mereka musuh sama Nabi Muhammad, benci sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad orang Arab. Nah, gara-gara orang Arab itu makanya kita enggak boleh. Kita merasa orang Jawa, kita merasa orang Sumatera, kita merasa orang Jawa Barat, yang lain rendah suku, enggak pun. Kita tidak tahu derajat orang itu di akhirat nanti baru tahu, ketika orang sudah pada mati semua. Di akhirat itu yang tahu derajat siapa lebih tinggi. Kamu atau siapa, atau Habib, atau Ustadz, atau Kiai, nah itu di situ Tuhan nanti yang kasih tahu. Kalau di dunia ya presiden, itu yang kita lihat tuh, pejabat, ya harus dihormati juga. Kalau dia jujur, yang penting dia nggak curang. Nah kita juga harus berusaha juga jadi pemimpin, jadi pemerintah, supaya bisa mengangkat derajat kita, derajat keluarga kita, ya kan? Kalau kita jadi pemimpin kan bangga kita tuh ya Allah. Saya itu kan punya teman-teman banyak bupati, suka ngobrol sama bupati. Ya coba santri ada yang bisa jadi bupati wali kota, padahal dia modal tekad aja daftar ke KPU, ikut partai ini, modal nekat aja dia, padahal pinter enggak, kata. Umroh belum, haji belum, enggak ada duit, enggak ada apa. Dari PNS tadinya ikut partai DPR, jadi anggota DPR dipilih sama rakyat, ada yang pilih aja jadi DPR, jadi DPR calon, coba-coba wali kota, jadi wali kota. Ada aja yang milih, ada aja, padahal dia gak tahu apa-apanya, kampanye, pengikutnya juga sedikit, gak ada yang ngikut dia juga, tapi kepilih jadi bupati dua kali berarti 10 tahun jadi bupati itu kan 5 tahun kan jabatan itu. Karena apa? Modalnya cuma satu, apa? Yakin sama Tuhan, sama Allah. Makanya kita ini banyak yang imannya itu lembek karena baca Quran, enggak, ini aja bawa Al-Quran aja enggak, tadi subuh, tapi yang penting udah baca Al-Quran kan? Alhamdulillah masih ada nilai. Karena itu bangsa Yahudi, sebab itu makanya Allah hina, Allah benci, Allah musuh sama orang Yahudi. Karena apa? Karena Yahudi itu menghina-hina Nabi Muhammad, mereka bunuh para nabi. Orang Yahudi itu bunuh nabi, dibunuh. Kalau gak sepemahaman sama mereka, dibunuh aja. Makanya gak boleh begitu. Karena mereka dulu memang bangsa Yahudi, Allah angkat derajatnya. Derajat paling tinggi tuh orang Yahudi. Orang-orangnya soleh-soleh. Nah, makanya jangan sampai tuh. Makanya paling jeleknya manusia apa? Tadinya dia orang soleh. Di akhir hayatnya, nah itu. Na'udzubillah. Jadi syaitan. Setan kan tadinya itu. Soleh juga kan. Itulah makanya. Jangan sampailah itulah. Bagaimana bisa jadi syaitan? Nah itu gara-garanya awalnya. Suka meremeh-remehkan orang. Makanya jangan. Ah dia orang biasa lah, ah dia ustaz bagaimana, ah dia Habib. Jangan, gak usah ikut-ikutan meremeh, mengecil-ngecilkan orang. Oh tuh Habib itu orangnya emosional, stres. Nah, jangan, gak usah. Atau kiai itu, kiainya matre. Udah jangan, biar urusan dia.
Yang penting kita jadi orang yang benar dulu lah. Benar. Tapi alhamdulillah sepanjang saya hidup ya, gak pernah saya lihat ada Habib yang bawa lari uang orang kabur, travel, gak pernah. Kalau Ustadz Kiai adalah yang bawa lari sampai 8 miliar. Jadi saya punya teman tuh Pak Haji Angga. Punya teman Kiai, kelihatannya suhu soleh, alim, kelihatan alim. Tau-taunya bawa lari uang jamaah. Yang pergi umroh. Jamaah enggak bisa pulang, enggak ada uang, mau beli tiket pesawat enggak bisa. Itulah makanya jangan kita lihat kiainya, ustadznya, habibnya apanya, tapi insyaallah lah kita semuanya minta perlindungan dari Allah. Ini namanya uang itu banyak setannya pasti. Banyak setannya. Makanya harus setiap hari itu disumpah itu. Sumpah supaya enggak makan uang rakyat. Makanya pejabat-pejabat itu setiap hari sebenarnya harus disumpah. Setiap masuk kantor sumpah pakai Al-Quran macam-macam dikutuk. Itu kan sumpahnya pas jabatan doang, enggak setiap hari, biar takut gitu setiap hari. Karena manusia harus ada yang ditakuti, yaitu Allah. Kalau sudah tidak takut sama Allah, ya sudah selesai hidupnya, tinggal dia merasakan pahit-pahit kesusahan, penyesalan, penderitaan di akhirnya. Iya, orang yang berani sama Tuhan tuh akhir dari hayatnya penderitaan. Iya, ada yang preman, jagoan, nggak takut sama Tuhan, nggak takut akhir hayatnya serem. Teriak-teriak di rumah sakit, saking kencengnya teriaknya itu, satu lorong rumah sakit itu kedengaran suaranya, dicabut nyawanya itu, saking kencengnya itu teriaknya, kalau dicabut nyawanya itu memang itu jagoannya. Ada lagi yang ahli ibadah, soleh, lagi sholat, ibadah ke masjid, tiba-tiba lagi sholat meninggal. Ini ambil kursi satu, ini ada Habib Hasan nih. Alhamdulillah masih bisa ketemu, bisa jenguk, bisa lihat. Alhamdulillah Allah masih sayang sama kita. Berarti kita itu jodoh dunia akhirat. Jodoh itu ada dua. Ada yang cuma di dunia, sudah selesai di dunia aja pertemanannya, persaudaraannya. Itu namanya jodoh dunia. Tapi ada jodoh dunia akhirat, nah itu jodoh sampai Jannatul Firdaus itu, sampai surga. Begitu juga suami istri, ada yang jodoh di dunia aja, nikah, sudah nikah pisah, itu jodoh di dunia, enggak sampai surga. Makanya itu jodoh dunia akhirat. Makanya kita itu punya guru Habib Segap, alhamdulillah beruntung. Orang-orang lain masih nebeng sama Habib ini, Habib Husain luar batang, Habib Soleh Tanggul masih nebeng nyari-nyari, Habib Umar alhamdulillah kita sudah ada. Yang namanya guru itu kan yang berani menjamin kita. Kalau dia gak berani jamin kita, buat apa jadi guru kita? Dan dia berani bertanggung jawab sama kita. Berani gak tanggung jawab orang-orang itu kalau kita angkat jadi guru? Nah itu pertanyaannya. Makanya jangan sembarangan nonton-nonton YouTube, ada ustadz ini, oh bagus suaranya, atau bagus ceramahnya, atau bagus apanya, ngajarnya. Permasalahannya dia jodoh dunia aja. Cuma di dunia kita happy, kita senang sama dia. Tapi di akhirnya dia pasti gak mau bertanggung jawab dan tidak mau berkenalan sama kita gitu. Gitu. Dan tidak mau bertanggung jawab atas diri kita sebagai muridnya gitu. Jadi gitu. Ya, jadi ngerti kan? Jodoh dunia itu guru dunia, dunia akhirat ada guru yang di dunia. Ada guru dunia akhirat, nah kita gurunya dunia akhirat sampai surga. Makanya orang nanya guru kamu siapa, bisa gak apa? Nah, dunia akhirat. Kalau ada orang nanya guru kamu siapa, Kiai Hamid, sudah Kiai Hamid. Nah pertanyaannya kembali lagi, guru dunia atau guru dunia akhirat?
Jadi kalau guru di dunia sudah ketemu, ngobrol, silaturahmi, salam tangannya, kasih amplop, atau kalau makan-makan udah selesai di dunia itu.